Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Bonsai. Dan pada kali ini saya mau mengkatingkan bonsai iprik, teman-teman. Yang mana bahan ini masih saya lakukan los pucuk dan bertujuan untuk memperbesar batang dan membuat cabang, teman-teman. Dan pada kali ini saya akan mengkating dan saya akan mengepresnya kira seperti ini, teman-teman. Dan tujuannya untuk membuat nantinya mungkin cabang baru atau anak cabang. Dan sebelum kita lakukan seperti ini dulu, teman-teman. Dan nantinya kita bisa lakukan press ulang untuk mencari keserasiannya, teman-teman. Dan mungkin nantinya kedepannya ini akan menjadi bahan bonsai twin, teman-teman, atau berbatang dua. Dan ini dari bahan biji dulunya, teman-teman. Dan kira-kira sudah umur 2 tahunan saya tanam di bawah seperti ini, dan ternyata sangat cepat pertumbuhannya. Dan kita juga bisa memanfaatkan akar-akar sulur untuk membuat menjadi batang, teman-teman. Dan saya cutting seperti ini. Dan untuk kedepannya ini bahan lumayan bagus, teman-teman. Jadi kita biarkan dulu takdown seperti ini. Tujuannya untuk mempercepat kita membuat bahan bonsai, teman-teman. Kalau kita memprogramnya di atas pot cenderung lama, jadi untuk balance percabangannya itu sangat lama, teman-teman. Kalau kita lakukan program di sini seperti ini contohnya, ini sangat mudah dan maksimal. Kita cutting total dan nantinya kita cari titik tumbuh yang baru, dan kedepannya bisa kita lakukan seleksi lagi, teman-teman. Dan ini cuma membuat gerak dasar atau rangka kedepannya seperti apa. Dan karena ini terlalu panjang, teman-teman, saya juga akan mengcuttingnya lagi. Kira seperti ini. Sangat mudah dan simpel, teman-teman, kalau kita bisa mengerjakan di lahan ground. Cuman kita harus tetap kontrol biar tidak over nantinya percabangannya, biar tidak mengulang lagi, teman-teman. Dan ini untuk percabangannya ini bisa menjadi batang nantinya ke depannya, teman-teman. Karena kan ini berbatang banyak, jadi saya akan mengurangi salah satunya nantinya hanya untuk membuat bahan bonsai berbatang dua nantinya, teman-teman. Dan untuk percabangannya seperti ini, kita lakukan cutting, kita press total seperti ini, teman-teman. Dan untuk pada saat ini mungkin kita lakukan cutting juga ini karena terlalu panjang, ya kedepannya kita memprosesnya tidak usah mengulang lagi, cuma untuk membuat percabangan atau terusannya, teman-teman. Dan ini untuk terusannya ke depannya ini nantinya, teman-teman. Dan yang ini dikarenakan mengganggu gerak dasar, kita buang, tidak kita pakai, cuma kita butuh kakinya saja, teman-teman. Dan nantinya ini akan membengkak dengan sendirinya, teman-teman.
ini kita lakukan cutting seperti ini dengan yang lainnya juga, teman-teman. Kita cutting juga seperti ini. Total cutting, teman-teman. Kira-kira sekian dulu, teman-teman, konten dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah semangat buat video-video yang akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.